Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Cek. Halo guys, halo. Udah gak sabar di update PSX sebentar lagi. Berapa jam lagi? 1 jam lagi. Cooking kau cooking. Sahur dulu. Ada siapa aja nih guys? Rame juga malam-malam kita lihat sepertinya ya. Kan bakal sepi. Pada bobo. Gerah tapi dingin. Tapi gerah guys. Tapi dingin gimana nih? Bang, apanya yang dibuka, Dit? Buka apanya?
Halo Bang, halo Mirna Zega. Kita absen-absen dulu guys. Ada Nightbot Ori, ada Mirna Zega, ada The Rizky, ada Denny Kedua 4, ada Flash Noob, ada Laili Umu Alzaya. Siapa yang pakai ini guys? YouTube mamaknya lagi dipakai kayaknya nih. Ada siapa lagi guys? Ada halo. Ada Flash Noob, ada Radit, ada Wawa Rokal, ada Ivan Dersan, ada Coki Gemes, ada Una Cantik 123, ada Barox 2, ada Derta Apriliu. Sangat ramai sekali ya guys ya, ada Ragil Gemoy dan Lucinta Lunois. Ini ada Mbappe dan Neymar juga yang sedang memesan seblak ya. Ada Daru Gemoy, halo Daru. Oh, selera makanku enggak ada. Lu terakhir kali keluar pakai masker enggak, Adit? Coba cek dulu, terakhir keluar pakai masker enggak? Enggak ada selera makan, enggak bisa cium-cium, indra penciuman enggak ada. Hati-hati. Hati-hati. Positif kalian. Hati-hati kalian. Apa enggak mau dipencet play-nya nih? Sudah ada orang seperti udah rame cuy, kalian pernah ngapain guys? Gue nyalain Discord ya, Discordnya nyalain gak guys? Discordnya nyalain gak guys? Nyalain Discordnya apa enggak nih? Nyalain Discordnya apa enggak guys? Opit, satu hari gak makan, comak makan sate, comak. Cuma Adit, cuma. Kenapa jadi comak? Kenapa jadi comak? Astaga. Astaga, bukan typo, dia emang begitu nulisnya, cuy. Apa ya? Tadi gua tuh pengen nggak tahu gua juga. Nyalain. Sabar. Tar lu. Gua mendadak lupa. Gua tadi mau ngapain, guys? Bentar. Gua ingat dulu, bentar. Maksudnya di hari ini cuma makan sate pagi-pagi. Kalian mau dengar suara Bang Sinder juga kan? Oh ya, gua mau ganti juga. Sabar. Kayaknya yang minta nyalain cuma Dennis doang deh, yang lain gak minta nyalain Dennis. Jadi nyalain apa enggak guys? Ayo kalian bantu like sama share dulu yuk, gue panas 14 hari langsung sembuh, kenapa ya? Gak tahu. Kok kira gue dokter, mana gue tahu. Sabar, kita nyalain dulu suara distrotnya nih. Distrot. Trot distrot. Astaga. Dolar kuning. Oke, dadah. Ada suaranya ya. Bikin dolar kuning deh. Kalau minum obat nanti turuh. Hai, Adit. Siapa yang ngomong itu? Adit, kalau minum obat nanti turuh. Makanya kamu jangan comak minum obat, Adit. Minum juga minum yang lain, jangan comak minum obat. Sekarang bahasa up. Kemarin li. Nyalain, udah dinyalain. Suaranya jelas gak guys? Kurang kenceng apa enggak? Suaranya pas apa kurang kenceng? Ini suara, ada suara game ya? Sabar, gue cek dulu. Sabar. Udut. Masak minum es teh pas malam-malam ya, lu yang minum. Kenapa ke gua? Terserah lu lah, Dit. Kalau kamu mau minum es teh ya nggak apa-apa, terserah kamu, Adit. Woi, mobil gua itu turun. Ini siapa yang nyetir guys? OTW. Oh, mobil lagi nih. Mobil ini pun bagus. Mobil. Nah, tunggu dong. Nyetir.
nyetir tuh ah, bawa mobil, kan bawa mobil gua. Ah, kita mobil kita lagi guys ya. Waiting bro. Kecil suaranya. Kita gua gedein dulu nih. Coba ngomong dek. Kurang lemes kali lu suaranya. Udah belum guys. Bang, lu pernah rutinitas? Lu pernah rutinitas? Pertanyaan macam apa itu? Dedek Mar. Itulah Dedek Mar. Rutinitas lu live. Ntar mau minum aja. Kenapa pakai laporan Adit? Minum aja. Kalau jangan minum anggur merah ya guys ya, bahaya ini. Kita cerita apa lagi hari ini nih Pak Dedek? Mitos kan kemarin udah nih. Ah. Mitos dan sejarah sudah terlaksana ya. Betul. Tapi ada satu sejarah Monas Pak yang belum dilakukan. Oke, kita ke Monas hari ini berarti ya adik-adik. Kita ke Monas guys, kita cerita gimana Monas itu tercipta. Di sini emang ada Monas? Ada Monas gak sih guys? Emang ada Monas di sini? Ini bundaran. Bundaran HI dong, ya dong, kan terkenal kan kalian dulu kalau nonton filmnya Warkop guys, Dono Kasino Indro pasti ada bundaran HI dong guys, bener gak? Bener dong. Oke, kita akan cerita sejarah bundaran HI ya guys ya. Oke, mari kita ke bundaran HI sekarang guys. Ah, mau coba anggur merah anjoy. Janganlah minum anggur merah Dit. Astaga, nanti kamu dimarahin sama nenek kamu. Nutrisari rasa anggur nggak apa-apa tuh. Terbang kalau anggur merah, aku makan buah gua minum. Eh guys, terima kasih sudah didonet itu siapa? Dimas aja, makasih Dimas aja. Thank you bro, Dimas. Thank you. Kamu Dimas Ahmad ya? Mas Ahmad siapa? Ini yang mirip Raffi Ahmad, masa nggak tahu? Makasih Dimas. Ayo guys, kita ke Bundaran HI dulu, kita akan ceritakan sejarahnya di sana ya guys ya. Halo Bang, saya Naila. Halo Naila. Kamu make ini ya YouTube mama kamu ya? Kenapa pakai YouTube mama kamu? YouTube kamu mana? Ayo guys, kita ke Bundaran HI. Bundaran HI. Diganti-ganti. Rasanya pengen gua stel di Mickey Matsubara rasanya guys. Cuma nanti kena kopi kanan ya kan. Hai guys, siap. Kita sebentar lagi akan tiba di Bundaran HI ini Pak Dede. Ngomong-ngomong, kita udah sampai di Bundaran HI, oke. Oke, kita di sini dulu ya. Kita ngopi-ngopi dulu, Starling ya kan. Kalian tahu Starling enggak, guys? Starling itu Starbucks. Sesi tanya jawab belum dibuka ya. Oke, kita cerita dulu sejarahnya, guys ya, Pak Dede. Pak Dede yang mau ditanya tentang Bundaran HI ini apa, Pak Dede? Pertama-tama ini kan itu terdapat ada orang kan Martina, ya benar-benar Pak. Nah itu siapa Pak Martina kalau boleh tahu ya? Jadi kalau dulu itu kita runut sejarah Pak. Bukan benar lu jawab apa? Iya ada sejarahnya Pak Dede. Ini bukan sembarangan loh. Jawab bukan benar ini apa siapa? Iya gini apa? Jadi okay. Sejarahnya itu dulu Pak Dede ya. Kenapa ada orang di atas itu kan pertanyaannya gitu ya kan? Bener gak? Ya kan itu siapa dan kenapa iya, dia ya bener, kan bener kan gitu kan. Jadi kalau kita runut sejarah yeah, kita tarik betul, sejarah betul, panjang betul, Pak Dede ya kurang lebih panjang 53 km Pak Dede. Jadi dulu tahun 1348 itu Pak Dede, tahun 1348 itu ada konflik di daerah Mercu Buana Barat Pak Dede. Petamburan. Keren gue Petamburan. Bukan. Petamburan. Jadi dulu di situ ada toko yang dituakan namanya Adit Kampret namanya Pak Dede. Oh bukan HI, HI kan ada kepanjangannya tuh. HI ada kepanjangannya juga ada. Benar. Terus jadi ini pemilik toko yang di atas itu, pemilik toko yang ada di daerah sini. Pemilik toko ada toko pakai H. Belakangnya toko yang dituakan bukannya ada toko. Kenapa jadi ada toko Pak Dede? Toko ini jual-jualan kelontong gitu mana? Kan. Ada itu ada Bang Siner juga itu guys. Bang itu gamepad simulator kan. Iya gamepad simulator, Nanti mobilnya ini nih gigit-gigit kalian guys.
Mobilnya nanti gigit-gigit. Nanti ngancurin ini, ngancurin orang yang di atas itu, guys. Aduh. Pak lurus ada Monas. Oh, ternyata lurus ada Monas. Ya kan, ya udah kita ke Monas aja, guys. Oh iya ya, lurus. Di sini sejarahnya sebenarnya saya kurang tahu, Pak Dede. Yang saya tahu banget yang di Monas. Yang di sini saya kurang tahu. Monas aja, ganti Monas. Biar lebih familiar ya kan. Ayo, ayo, ayo. Kita langsung menuju Monas ya, adik-adik. Menuju Monas. Oke, oke, langsung ke Monas kita, guys. Jangan lupa nyalakan lampu hazard ya kan. Kita konvoy, kita konvoy. Oke, 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 santai, santai, santai. Kita langsung jalan aja nih, guys. Jangan lupa ya, tetap. Oh, ini dia Monasnya, Pak Dede. Oh, ini Monas. Beneran ada Monas. Monas. Ternyata ada Monas di sini, Pak Dede. Ada Monas. Oh, ini baru kah, guys? Rasan kemarin udah lama ada Monas. Emang iya. Ada. Lu enggak pernah ke sini. Oh, gitu gua main futsal aja terus di sini. Futsal. Agak itu kenapa? Gedung MPR di mana? Gedung MPR. Gedung MPR. Kita demo. Enggak di sini dong, jauh dong. Oh, jauh ya. Kang Dimas. Halo, Bang. Halo, Rapi Ahmad. Mana ini Rapatar? Mana Rapatar? Rapatar gigi. Ini kenapa, guys? Ada hujan mobil dari atas. Ya ampun, ada yang pakai script, guys, di atas tuh. Siapa yang pakai script di atas itu? Bisa masuk Monas. Oh, bisa masuk Monas ternyata. Kira enggak script, guys. Sorry, guys, ya. Bisa saya sudah berbaik sangka. Bisa masuk Monas. Bisa. Oke banget, guys. Oke, dari atas ini. Oke, mantap kali pemandangannya. Ada hujan mobil di sini ya, kita lihat di atas ini. Gimana cara naik ke atas ini, ngomong-ngomong nih, Pak Dede? Kok gua enggak bisa naik? Jangan, jangan. Itu aksi berbahaya, jangan. Tadi pinggir-pinggir sini aja ya, Pak Dede. Ya, sambil main layangan bagus nih, Pak Dede. Astaga, main layangan di Monas. Oke, kita akan cerita sejarah Monas ya, Pak Dede ya. Aduh, gua nanti nanti gua di demo lagi. Ah, lu bikin sejarah salah-salah lu, Bang. Jadi warning ya guys ya. Ini jangan diambil hati ya guys ya, warning. Jangan diambil hati. Yang diambil hati ya guys ya, ini hanya untuk entertainment semata ya guys ya. Tahu-tahu jadi ada dulu jadi dia ada sejarahnya, Pak Dede. Monas ini, Pak Dede. Apa tuh? Mo. Monumen. Oh, monumen nasional, bener kan? Bukan. Apa? Terus nasnya apa? N. Oh, N. Oke. Okay. NASA. Monumen NASA. A. Apapun. Monumen NASA apapun. S. Sip. Apa, Cok? Itu dia. Kok makin kabut, Cok? Oh, enggak. Astaga, kenapa ada? Karena di sini lagi winter, Pak Dede. Cara Battle of Surabaya, Jakarta, Pak Dede. Surabaya. Jakarta rasa Sydney. Si Adit. Adit, lo kenapa sih, Dit? Suka banget yang perang-perang sih, Dit. Jangan bahasa yang perang-perang. Battle of ini. Perang Ukraina sama ini. Astaga. Gak ikut-ikutan. Gue gak ikut-ikutan kalau itu, guys. Gue gak ikut-ikutan ya. Gak ikut-ikutan gue. Biar aja si Adit kalau yang kayak gitu. Adit, pokoknya Adit. Bukan saya. Iya. Bang, main PSX. Nanti main PSX ya, guys, tunggu ini, tunggu mau update ya. Sekarang kita mainin dulu aja mabar-mabar gaming. Apakah bukan Mar salah satu timnas Belanda? Anjoy, timnas Belanda. Timnas Belanda. Timnas Belanda. Astaga, Pandeborg, dia Pandeborg. Gua anak sejarah, Bang. Ya mau anak sejarah, tapi enggak selalu bahas perang dong. Bahas yang lain. Kita bahas apa lagi ya? Coba guys, kita bahas apa lagi nih? Ambil mabar, guys, kalian request game deh, request game, guys. Request game yuk, request game. Kalian mau main game apa? Mumpung waktu kita masih ada banyak nih sebelum PSX update nih. Yoi, kalian masih request game dulu. Ini sejam lagi. Jadi kalau kita bicara tentang Monas itu, Pak Dede. Dulu itu, Pak Dede, dulu orang-orang berebut dia, Pak Dede. Berebut apa tuh? Monas ini kah? Iya, benar, Pak Dede. Dulu setiap ada abang-abang lewat, oh langsung rame itu orang-orang, Pak Dede. Ngapain tuh? Demo apa gimana? Iya, mau beli Monas. Baru tahu kan, Pak Dede? Baru tahu. Belum lahir saya itu. Iya. Bapak udah lahir, Bapak? Saya emang kebetulan lahir tahun 4 abad sebelum Masehi, Pak Dede. Astaga, angkatan Firaun, banget. Saya angkatan Firaun. Tua banget, Cok. Astaga.
Kucing kepleset. Kucing kepleset, Blocks Fruit. Ah, main Blocks Fruit enggak mau. Main itu oh, mulu. Game enggak jelas itu guys, enggak update-update, kampung. Kampung. Lu mau main kampung guys, belum ada update-nya, enggak seru. Nanti aja main kampung. Break in. Aku boleh request enggak? Request aja. Request aja guys. Request aja, request aja. Ini kenapa pada bisa di atas ya? Break in story. Game apa itu break in story? Coba gua cek dulu. Oh, break in story seru sih. Suka sepertinya Pak Dedek sangat antusias ya mendengarnya. Oh, break in story. Tapi saya tidak mau spoiler. Oh gitu. Oke, oke. Coba kita cek dulu deh guys ya. Break in story, yeah. Oke. Okay. What game is this Pak Dedek? Itu gua diajakin sama adek gua yang masih SD itu kayaknya. Hah, adek lu aja cuma satu. Adik saudara, oh, dikira gue gak punya saudara, woi. Kita lihat di sini, no server found dong. Hah? Halo. Oh, ada. Private servernya sepertinya bayar ya, Pak Dede ya. Ini tentang apa, guys? Breaking story tentang apa? Gua live malas main CDID, ya gak apa-apa. Santai. Kalian mau live, mau in, bebas ya. Bebas, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang memaksa ya kan. Tidak ada pemaksaan ya guys ya, pemerasan itu iya. Tidak ada ya guys ya. Karena emang kita dulu juga belajar dari tetua-tetua kita Pak Dede. Iya, zaman-zaman Romusa ya kan. Betul Pak Dede, betul. Jadi kita itu sebagai orang Indonesia itu ya bawa santai aja lah hidup ini Pak Dede ya. Relax. Ya santai aja. Game story bang, promosi ya. Promosi apa bang? FNF bang. Udah main FNF tadi sore tentang perampokan. Jangan main yang kayak gitu-gitu lah. Kita main yang tempo-temponya cepet aja. Kalau gak yang santai-santai, jalan-jalan gitu. Apa game apa? Main Brookhaven, gak mau gua Brookhaven. Brookhaven apa tuh? Oh, roleplay itu ya? Iya. Gak mau gua guys, main bocil-bocil drama, gak mau gua. Drama gaming. Game Free Fire dong, atau perang. Kalian gak bosen guys, apa perang tuh? Dulu guys. Udah ada perang iya. Di dunia yang sebelah sana, kita juga perang iya. Ngapain? Kita dengan ikut-ikutan, ya? Tidak perlu ada kericuhan ya kan. Mending kita santai-santai iya, aja. Iya. Bang, username apa? Username-nya kamu tulis aja, tanda seru ID Mabar. Add aja tuh ID-nya dua-duanya. Yang bukan Mar ya, tapi gue lagi pakai ID yang bukan Mar guys. Break in. Ada yang request break in. Seru ga gamenya? Nanti gua udah main ga seru gamenya. Ya udahlah, daripada kita penasaran, kita cobain aja lah dulu ya. Cuma ini ga ada private servernya cuy. Private servernya bayar. Public bayar itu. Ya. Jadi kita main bersama publik ya guys ya. Publik gaming. Oke, kita cobain dulu lah gamenya. Natur disaster boleh nanti. Spend simulator. Apa? Gua taunya speed simulator. Pet sim biasa bang, ya ampun jangan main pet sim biasa lah guys. Kid adult, karena gue masih bocil jadi gue yang adult ya guys ya. The protector, med kit, anjay. Gue disuruh jadi support dong. Emang gue Rafaela. Don't show again, the final ending is here. Here's a clue. Begin by talking to Uncle Pete. Ini Mars story, cerita gitu. Oh gitu. Bang tutor bajak pesawat, astaga noga tutor bajak pesawat gak tuh. Uncle Pete, kita disuruh terawat. Ngomong sama Uncle Pete guys. Uncle Pete saha guys. Sampai yang tadi ikut. Itu ih Dede Nai kecil lucu banget. Kalau Dede Nai lucu guys, kalau kalian amit-amit. Kapan guys? Oh ini buat beli game pas nih. Kita kemana nih ngomong-ngomong nih. The fighter. Oh naik ini. Ih sebelah gue ciwi-ciwi guys. Sabar guys. Sebelah gue ciwi-ciwi guys. Nah langsung keluar dia, takut dia sama gue. Ikut. Cepetan. Aduh bisa masuk dong. Akhirnya. Ayo. Gimana cara duduk? Langsung duduk aja, okay. Loncat. Oke. Okay. Gue boleh okay. Cowo, gue boleh. Aku juga lucu, gak ada enak, yang lain enak. Kalau bukan Dedena yang enak. Bang, Nightbot itu orang kok setiap orang live ada.
Deadbot itu ya, dia dulu orang guys. Cuma dia dikutuk sama mamanya kayak Malin Kundang. Kalian tahu kan Malin Kundang kan? Dikutuk mamanya. Kenapa jadi bot dia. Lagi. Kutuk dia sama mamanya. Sabar Om, seru nih. Apanya seru? Ini gamenya seru guys. Waiting for ini benar-benar to load. Drill. Ini tentang hacker. Drill kalau kembali ke masa bocil ya, cuy ini main game ini. Ya. Kita kemana nih guys? Jadi pokoknya intinya nih Mar ya. Di ini kita kayak jadi bocil gitu. Di sini kita kayak jadi bocil. Nah terus? Nah nanti malam-malam nanti pokoknya kita harus berlindung dari pencuri pokoknya deh. Oh gitu. For the house. Nah, nanti ada beritanya dah. Apelnya buat apa nih guys? Ini uang nih. Apelnya kalau nggak salah buat darah kalau nggak, iya darah. Kayaknya. Gue lupa inget sih. Lo pernah main? The Blue Room, The Pink Room. Udah pernah ini dulu sama saudara Bukti. Masih SD. Itu lu ngapain di situ, Dek? Udah kayak cacing lu. Gua diem ya. Astaga. Nge-lag. Lu tiduran kayak cacing lu. Kayak cacing kepanasan tiduran di bawah. No. Di kasur. Lucu enggak, kamu enggak lucu. No. Parah, ditinggal lah. Itu tadi udah naik semua. Lu kemana? Loh. Kok dia ada namanya, guys? Kalau di kasurnya, guys? Kita karena kita lucu unyu-unyu jadi gua aturan naik turf yang kosong biar semuanya bisa ikut. Tadi kosong loh. Loh itu di luar ada siapa itu? Iya, kah? Itu di luar ada siapa, Dek? Mukanya kayak gajah. Ini apa nih di atas ini? To hide to enter. Gimana guys cara naik ke atas ini guys? Kita bisa mindahin sesuatu guys. Apa tuh tulisannya? Finish game nya unlocked basement door. Oh nanti kita juga bisa ini ngumpet di basement. Oh gitu. Gue bisa jadi tikus gak masuk ke dalam sini? Nanti. Gak bisa dong. Sekarang kita nunggu 2 menit dulu nih sampai ada berita di sini nih. Kucingnya apaan anjay? Kucingnya kucing goib, coy. Pilih kasur, Bang. Udah pilih kasur tadi tuh. Take a seat at the table. Oh, kita harus duduk, Ambil pizza nanti ya, ambil pizza nih gini. YouTuber di tengah. Siapa YouTubernya? Itu. NT. Bukan lu aja. Oke. Ya guys, kita baca doa dulu, guys. Ini rapat konferensi meja ya. Kotak ya. Betul sekali Pak Dede. Astaga. Apa yang mana nih jalannya nih? Dede Najong, Pier lemah kali guys, jam segini turu guys. Pier guys. Di jenggot ubanan. Namon istri. Jenggotnya ubanan. Ini. Siapa guys? Ada siapa guys? Loh. Ini ada pengantar pizza nih guys. Door, oh. Nah. Dia pembunuh guys. Enggak, ini dia ngasih makanan ke kita. Iya udah. Kayaknya ya. Udah ikutin aja lah, gue juga lupa ingat nih. Nah ini ambil pizza nih satu nih. Oke, dapet. Gue dapet juga, terus nih makan nih. Dimakan. Klik-klik aja terus. Tuh, habis, sampai habis. Nambah. Nah, udah nambah, tapi baru setengah. Terus, klik terus. Udah habis pizzanya. Apa lagi nih? Kok mati lampu? Jangan mainan lampu, woi. Siapa yang mainan lampu ini, guys? Enggak tahu ini ada yang sambut tasu ini. Wah, what happened to the light? Ada apa ini? Game apa ini? Tangga aku nyanyi enggak apa-apa, Bang. Nyanyi aja terserah. Okay. Sabar, kita nunggu berita yang terjadi. Kenapa mini bisa mati lampu? Apakah ada PLN yang sengaja mematikan lampu? Papi Sinner irit suara katanya Papi Sinner. Trading. Ya guys, dia lagi sibuk, guys. Kayaknya. Lagi trading dia, Denis. Tim X. Trading kripto. Ini dia. Astaga, enggak. Apa nih, guys? Keep emergency broadcast.
Oh, oh ini perampok nih. Ada perampok, makanya bisa mati lampu. Dia yang buat, dia yang sabotase tuh kayaknya tuh. Silence destroying Roblox games. Di para orang jahat ini menghancurkan game Roblox. Ini dia skip, skip doors. Harus di ini guys, kita harus tutup pintu, harus kunci ya, pintu harus sama kunci jendela. Nah, itu pemimpinnya Scary Larry. Oh, ini pemimpinnya nih guys, Scary Larry. Ya. Ini si kakek-kakek mencurigakan guys, kakek-kakek sus. Kita kunci okay. pintu guys. Kita. Ini enggak ada lampunya nih. Lampu dong. Eh kunci pintunya gimana caranya guys? Itu nanti kita dikasih ini, dikasih apa? Kayak kayu gitu, nanti kita jendela-jendela kita patokin. Kita suruh tidur nih. Oh ya, yes. Sleeping give you energy go to. Oke. Ini kamar gua nih, ini kasur gua nih ya. Di kamar mana? Kamar mana? Kamar biru, kamar ungu, kamar kamar pink gua, kan gua nyunyu. Oke, sama-sama. Astaga. Finish gaming ternyata udah di sini dong. Gua imut juga, enggak ada imut-imutnya, Adit. Oh, main game natural dong, natural disaster. Ya, nanti ya. Sabar ya. Ya, nanti habis ini. Bang Abah udah bayar listrik belum? Pantes kedap-kedip. Udah, guys. Udah bayar listrik udah 3 kali malah gua. Hati-hati, Bang. Kenapa, guys? Ada apa nih, Bang? Ah, tuh. Gempa, guys. Ada yang gedor pintu, ada gedor pintu. Ada jamet. Gua gebukin lu, ha? Mungkin ini kalau gua dasol udah gua skill ya, guys. Ini udah gua ulti dia nih. Kita dapat. Kenapa duit, guys. Dapat duit, cuy. Ih, dapat duit, guys. Dapat $10 mayan buat beli inian. Lu tadi ada siapa enggak ada datang ke luar? Ada iya tadi di kamar gua. Ini gua sama ciwi-ciwi. Aduh, gua sama ciwi-ciwi lagi, guys. Astaga. The pink room was attacked last night. Everyone survive. Wah, orang semua orang gue dong. Kamar pink nih. Oh, blue room juga kena serang, guys. Guys, gua sekamar sama ciwi-ciwi, guys. Ah, gue takut nih guys, takut kena fitness. Kok ini pipi gue ada codetnya dah? Kenapa pipi gue ada codetnya? Jangan-jangan gue sekarang jadi perampok guys. Woi ente, ini paku-pakuin nih pintu-pintunya nih. Gimana caranya? Itu ambil apa kayu di depan. Oh ini ya. Nih semua yang berbau-bau lobang. Astaga, berbau-bau lobang. Jendela, maksud gue jendela. Ya, sorry, itu ya. Maksud lu, Cok. Ada ditutup jendela, guys. Sorry, guys. Sudah lagi si Dede. Ini tutup-tutupin aja semuanya nih. Iya, nih. Di bawah aneh yang ngurus, Wah, Danix BO5 heal kita, guys. Gimana cara dia ngehealnya, guys? Dia ada medkit tuh berarti. Dia tadi kan looting tuh awal-awal. Oh. Kok enggak bisa lagi? Gua mau nutupin ini. Ambil lagi dong. Ini masih ada kayunya. Masa sih? Iya. Kok enggak bisa lagi dah. Inner suka makan apa? Hah? Belum apa-apa, dikit-dikit yang ditanya makanan, Narendra. Dikit-dikit ya orang makan apa? Lu tanya iya, makan apa? Makan mulu kerjanya. Makan mulu dia, guys. Biawak nyasar aja mungkin digoreng sama dia tuh. Astaga. Aku tidur aja lah. Gimana full tuh bukain? Main Sindo Live, Bang. Gak mau gua main Sindo Live. Udah ada Blocks Fruit, masa main gituan lagi. Cuma beda genre aja itu sih. Sabar ya. Gua ambil minum dulu, guys. Bentar, guys. You did. Protecting those anyway. Astaga, kenapa aneh yang disuruh protect the house? Gua gak punya senjata, woi. Wow, I got split. Astaga, tolong. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.
Ah, enak banget minum. Loh, tiba-tiba kok gue udah bangun sendiri, guys? Iya. Gue disuruh protect the house, cok, sama si Barok. Padahal gue gak punya apa-apa, anjing. Tolong. Mana caranya? Cara ngambil play, ngambil. Akhirnya aku dapat senjata impian, mantap. Nah, lu mati lampu lagi, guys. Tolong jangan dapat apa aku. Lihat dari jendela, Damar. Lihat dari jendela. Apa? Lihat di jendela, lihat di jendela. Jendela mana? Itu penjelasnya. Jendela dimanapun. Dimanapun, itu di depan rumah ada. Depan rumah ini. There outside tuh. Itu sini, sini, lihat sini. Ini di mana? Tolong di mana, guys? Ini. Lu di mana? Di bawah apa di atas? Di atas ini gua di kamar mandi, lihat gua. Ngap, astaga si Dede malah com-com dong dia dong. Eh, itu ada jamet luar, guys. Get your rooms and go to bed. Ah, protect your balik bed. balik lu. Oh, gua sambit ginian nih. Masuk ke kamar, Cok. Tidur, Cok. Oke. Astaga. Gua harus melindungi ciwi-ciwi, guys. Gua harus melindungi ciwi-ciwi, guys. Iya, tugas lu melindungi ciwi-ciwi ya. Hati-hati lagi, Bang. Aduh. Ada sesuatu di sini. Main Among Us tapi harus download game. Wah, kemana Bang? Mana gua tahu. Nonton Marsina Gimbang sambil memakan citar. Jamet, ada jamet. Ada Pierre, guys, Jamet suling, ada jamet suling. Mamam ngeliat gua gocek nih. Gua gocek. Belum tahu dia, guys. Belum tahu. Mamam koe coy. Kita tampolin terus. Enggak dapat duit, guys. Tadi dapat duit. Apa metong? Dedenai metong, ya ampun Dedenai, kamu bisa aku revive gak? Oh, kok dia bisa makan? Si Dennis kenapa jadi cilik gini? Oh, dia bocil. Dia bocil. Najong, gua kalau ada bocil kayak si Dennis, guys, udah gua jorokin dari lantai 3, guys. Words weren't enough to hold them. Thankfully they retreat. Kita suruh ini lagi gak sih? Dia langsung dari sini, ini pecah kacanya, Cok. Get downstairs and check on the windows and doors carefully. 5 has decoupled broken window. The basement door has been left open. Oh, basementnya kebuka ya? Oh, masih ada orang jahat di bawah sini, guys, katanya, guys. Terus kita ngapain nih? It's quick. Basement dari mana turunnya? Ini basement nih. Oh, ini. Ini ada ginian, guys. Hati-hati, guys. Ini gua apaan tuh? Woi, gua di stuckin sama Allegra, Cok. Siapa itu dia? Gua metong. Ya ampun, di stuckin dong. Ini siapa, guys? Itu bosnya, coy. Ya ampun, mati semua ya, guys, ya. Malah di portal. Astaga. Sembunyi, ganti Bang. Ganti game. Oke, kita ganti game ya. Ganti game apa lagi nih, guys? Tadi ya request siapa tuh tadi katanya? Natural disaster dulu ya, boleh natural disaster. Natural disaster. Ya boleh lah, kita bentar. Jangan masuk basement. Gua kira malah suruh masuk basement. Gua tadi dihalangin Mar sama random kayaknya dah. Tadi ada random. Oh gitu. Iseng. Apa dia iseng? Itu dia. Sabar. Tutut, terlu. Oke, ini bisa deh. Pas satu orang doang nih, guys. Natural disaster. And wild twist nanti ya, wild twist nanti dah. Nanti, guys. Kasian yang pakai HP. Iya. Kagak bisa mabar nanti, Mak. Enjoy ping-nya 300. 10 menit lagi Mar update. 30 menit lagi apa deh. Ready. Ini ngapain nih? Saya suruh survive doang. Oh, gua tahu di natural disaster. Iya.
natural disaster. Natural disaster. Ini oh, sombong siap. Kali sekarang Dennis. Siap suhu. Siap suhu. Update-nya jam 12 pas, yoi. Yo man. Fire keep this distance from the fire. Guys, kok gua di sini sendirian, guys? Apa kalian di sana semua? Naik nah. Dong, naik dong. Kata. Gimana caranya dong. Itu air semua tuh? Hah? Jangan bilang ente udah play sendiri. Hah? Enggak tahu. Ini orang pada di lobby. Lah, gua dari tadi pas masuk udah di sini. Oh iya, gua udah nge-play sendiri nih, coy, itu lah tuh. Ah. Itulah. Ah, mati. Ulang cara ulang gimana cara ulang? Tahu. Eh, kalau gua loncat ini mati kan? Ah, gua mati dong ini mah. Lama-lama ke atas guys, ininya guys. Mati gak gua nih? Later. Ini kayak main inian lo, apa namanya? Simulasi bencana alam, coy. Apa kalau filmnya tuh? Filmnya apa namanya? Astaga, oh, iya. Naga Dragon Ball gua mental gobloy. Jauh banget. Lu di mana? Hati ada Titan Din. Nih gua di lobby. Oh, gua tadi main sendiri dah. Kenapa kayak gitu? Gua loncat dong. Kok gua loncat sih? Ternyata bisa loncat. Gua kira enggak bisa loncat, guys. Ya ampun. Survivor enggak tuh? Yang tadi tuh yang gua mati sendiri tuh. Terus gimana nih cara play-nya? Jadi enggak play otomatis. Oh gitu. Oke. Okay. Ya nyaku juga so tahu. Astaga. Ini top globalnya agen Adam nih. Unggah Dennis Gaming. Dennis Gaming dong. Ini apa? Launch Line kah? Langsung pencet. Iya, next map. Oke, okay, kita. Ini ngapain nih misinya nih? Ke paling tinggi kah? Kita harus ke paling tinggi kah? Oh, dari sini aja ngapain lu parkur-parkur? Ini ngapain nih maksudnya nih? Buset, terbang dia. Aneh, enggak ngerti, enggak paham aneh. Thunderstorm, don't stand in the high place. Oh my god, jangan ke tempat yang tinggi. Halo. Mar, suara lu mana, Mar? Oh iya. Sorry. Astaga, dia mute. Lupa guys. Pilekku makin menjadi-jadi, makanya kamu jangan minum es teh, Adit. Kamu minum es teh terlalu sih. Sabar. Kita diam dulu di sini, guys. Gak boleh di tempat terbuka dan di tempat tinggi, guys. Katanya, guys. Daru GG Dewa Petir, dia adalah Zeus ya, gitu. Temennya Enel ya, guys, ya. Bang, halo Adrian. Luar mambul ya. Main Wild West, gak mau main Wild West, nanti gak bisa mabar semua ada yang di hand. Bang Mar, rutinitas. Ada rutinitas yang minggoy. Siapa yang minggoy? Ada yang minggoy. Gak tahu. Bisa tunggu ke bawah, guys. Astaga. Ush, daru nih. Emang gak apa-apa di situ, guys? Kena sambar petir, guys. Ini kapik di Dina ya? Bang, main Pet Sim 2, bang. Abis ini Pet Sim 2. Apa itu, Pet? Pet Simulator 2, maksudnya. Nanti aja tanggung, guys. Kalian gak bosan main patch mulu, kita mabar dulu. Oke, survivor. Wow, yo. Wih. Saya berhasil selamat ya, guys. Berhasil selamat, guys. Ya, easy gaming. Yo. Nanti lu ada tsunami lu, deh, panik lu. Ada ulti quick. Wih. Apa nih, trailer halo, Mimi Rezam.
Oh, trailer park. Oh, ini udah kayak trailer ini, trailer udah kayak iya. Trailer park. Ini oh, ini tsunami kah? Belum tahu nanti dikasih taunya makanya. Nanti taunya udah naik ke atas, taunya tsunami ini ya kan, apa namanya? Gak boleh di tempat tinggi kayak tadi. Oh, iya, di bawah iya. Taunya disuruh ke tempat tinggi gitu. Kita ke tempat antisipasi dulu dah, antisipasi. Seperti pepatah mengatakan, sebia apa? Oh, dia bisa naik ke atas itu, Dennis? Nah, ini, ada apa namanya? Ada tangga. Bukan naik ke atas ini nih tiangnya. Gimana cara naik ke atas tiang ini, guys? Entah. Gimana trailer bug. Gak ada jadwal block fruit, gak ada block fruit, tidak ada block fruit malam ini. Block fruit gak update, update deadly virus, avoid crowds. Ih, gak boleh, gak boleh deket deket guys. Gak boleh deket deket guys. Astaga, gue meninggoy juga jatuh dari, meninggoy juga dong. Ya ampun, astaga, naga dragon ball. Gara-gara si Dennis. Gara-gara si Adit ini guys ya, comak minum ini dia, comak comak makan sate katanya guys, comak makan corona. Sate guys. Corona, cok, corona. Apa aku suka suffering grinding. Terpas update bakal dikasih 2 FC sama 1 hooket. Wah, yang benar kamu. Kita berapa lagi ya? Tes lagi berapa lagi ya? Corona. Inaredral itu orangnya. Astaga, Inaredral. Itu rambutnya dong. Rambut ente itu, woi. Iya, woi. Kamu ya, Narendra ya. Nih. Kita coba game apa lagi, guys? Yang belum pernah kita mainin dong, yang belum kita mainin apaan ya? QQ. Gacau. Aduh. Gas lagi. Apa kita main mobil aja, guys? Wah, main up, main bis juga seru. Apa kita main bis menuju neraka, Dek? Game-nya Neymar. Game-nya Neymar. Pilot Racing Simulator Mount Everest Roleplay. Wah. Wih, seru tuh. Apa nih? Mount Everest Roleplay, guys. Kita coba ya. Pasti private servernya enggak free. Gua kira free, guys. Ya ampun. Itu sumpah, itu kayaknya yang jadiin itu pendaki Mount Everest ya, kan. Kita coba nih, guys ya. Kita coba ya Mount Everest Roleplay. Ya, servernya rame ini deh, rame orang. Ya, terus gimana dong? Yang lain aja, coba yang lain dulu. Yang lain. Yang ini yang petualangan, yang lain yang seru. Main Wild West, jangan Wild West, gak bisa main semua. Anime Battleground X itu dari kemarin banyak yang belum pernah coba sih. Emang seru gak gamenya? Males gua kalau game-game farming, guys. Game farming apa bukan? Jangan game farming. Game farming apa bukan, guys? Anime Battleground X. Kalau bukan game farming, kita cobain nih. Itu Battleground kayak PUBG kan maksudnya? Astaga, tapi anime PUBG. Bukan. Tapi anime. Enggak, bukan ya. Ah, ini game farming kah? Game farming bukan, guys? Battle game enemy farming. NPC game farming fix. Ya, enggak mau. Kamu game farming, jangan game farming, guys. Terus apa dong? Bentar, gua lagi lihat-lihat deh. Kira apa nih? PSX nanti dulu, PSX sabar, masih belum, guys. Nanti aja 5 menit sebelum update baru kita masuk PSX. Oh ya, gua belum share link-nya ya, share private servernya ya. Bentar, guys. Bentar. Ya. Private servernya gua share dulu deh. Private server PSX ya, bentar. Sabar, santai. Mending kita main-main yang modelan kayak antar sitika gitu, lebih enak main yang kayak gitu. Iya. Ya, berpetualang rame-rame ya. Gitu loh. Iya. Jangan mainnya yang berantem lawan NPC. Aduh, bosen, guys. Mana sih? Sabar. Gua share dulu. Apa ini? Ah, tapi ini kayak tapi ini bukan ini sih. Ini kayak tinju-tinjuan boxing league. Jangan yang berantem lagi. Hindari yang berkelahi. Apa ya? Sabar, ya, santai. Private server PSX-nya kalian bisa dari grup Roblox atau dari Discord seperti biasa ya.
mabar Valo, astaga. Valo. Jangan lu. Temen gua aja minta mabar Valo belum ada-ada gua main Valo tuh. Tuh Bang Palolan tuh ngajakin mulu guys main Valorant, gua enggak mau-mau. Lagi males main yang kayak gitu-gitu, guys. Oh ini Military Tycoon. Astaga, itu game Adit. Jangan main yang kayak gitu. Tuh Adit pasti semangat langsung. Adit gaming. Mm-mm. Game-game perang dunia kedua, langsung. Oh, semangat itu. Lagi guys ya, game. Oh, sabar-sabar. Ngep-ngep, Bang Pet Simulator X update masih berapa menit lagi? Jam 12 pas dia. 12 menitan lagi lah kurang lebih. 18 menit. Kita ngep-ngep mau enggak ngep-ngep? Bosan main gituan. Game yang belum pernah kita mainin aja, guys. Apaan game yang belum pernah kita mainin? Oh, adventure nih, adventure. Katanya adventure, guys, game-nya. Adventure. Block through it, dong. Apa astaga. Adventure ada block through it? Game macam apa itu? Iya. Sabar, santai. Monkey-nya, game apa itu Monkey-nya? Itu game. Seru tuh. Mount Everest climbing. Wah, ini yang mount-mount gini gue demen nih, guys. Manjat-manjat gunung. Wah, demen gue manjat gunung nih. Soalnya gue anaknya gunung banget, guys. Gunung apa tuh? Aja. Jangan ditanya. Apa? Udah cukup. Gunung ini maksudnya. Gunung. Ya apa? Oh, ya gunung Kilimanjaro. Apa ya? Gunung pokoknya. Sebut aja Gunung Bromo, apa? Merapi ya, gitu ya. Gitu maksudnya. Kembar. Bukan gitu. Yang bukan Astaga, bukan ya, gua gitu, guys ya. Bukan gua. Gua ya. Bukan gua, enggak ikut-ikutan guys, Bang Sinner itu guys. Kita coba ya, nih, ya, Monkey-nya nih. Monkey-nya nih. Southwest Florida. Kita coba mendaki gunung ya guys ya. Mendaki gunung kayaknya nih. Ah, siapa tuh kayaknya tuh? Kayaknya siapa tuh? Greenfield Bamar. Ah, Greenfield. Greenfield game gua tuh sama Bang Franz tuh. Karena emang main Greenfield juga guys. Tapi belum pernah gua buka lagi tuh, udah lama tuh. Hey, sebenarnya itu role play dikemas dengan simulation. Oh ini mungkin gunung yang terdapat di daerah Kenya ya, Pak Mas. Iya, betul sekali, Bang. Pak Dede. Jadi kalau kita lihat Pak Dede dari lihat di Google Maps itu Pak Dede, Kenya itu berada di selatan Afrika, Pak Dede. Suara lu hilang. Oh. Berarti itu bisa panas. Panas terik, betul sekali, Pak Dede. Easy, moderate, difficult. Oh, ini ekstrim banget nih, lebih ekstrim. Meremehkan kita guys game-nya. Easy, moderate, difficult. Sudah pasti easy dong. Meremehkan. Yeah. You have 3 life left. Oke, okay, kita punya 3 nyawa guys. Ini apa nih? Yo. Kita kemana nih guys? Suruh ngapain? Tuh, UNESCO. Harry. Kita ambil perlengkapan dulu nih ya. Basecamp ambil. Apa nih? Makanan. Set enggak diambil sama dia makanannya. Balsamit. Edition 10. Ntar kita turunin dulu grafiknya nih biar enggak patah-patah. Iya nih berat banget. Sinar ngemut kan ada suara. Ngemut enggak. Dia ada lagi trading. Trading. Tapi tradingnya beda ya guys ya, bukan kayak seperti IK. Hah? Apa tuh IK? Apa itu cok? Murah banget. Hah? Aduh. Kan saya ya
Gak bisa loncat guys. Mohon maaf. Bang, Pet Chip X dikit lagi update. Iya, iya. Guys, ini ngomong-ngomong game apa guys? Ngomong-ngomong game apa ini? Jangan main game kayaknya grafiknya realistik. Wild Quest bentar aja. Bilangin main Wild Quest itu coba bisa buat isi. Buat nih mah. Kayaknya nih sepertinya. Terlalu berat nih. Oh iya, berat kah? Berat banget. Lag banget. Kalian lag banget, guys. Gua enggak lag. Iya, berat banget. Tututurut. Ternyata apa dia ini ngasal ya, dong. Antar Sidika speedrun. Apa? Dalam waktu. Gue pengen work at pizza plus deh. Tapi itu kan game ini. Antar Sidika speedrun. Apa? Antar Sidika. Antar Sidika. Gue udah mau nyampe. Speedrun, speedrun. Aduh. Gak bakalan cukup deh. Gue tuh udah nyampe game 3. Game apa lagi? Astaga, udah nyampe game 3. Iya. Dark Razor 2. Wih, mau hancur-hancurin mobil kayak ini. Aning, nih bener. Port Tycoon. Pet barunya apa gua mau nyari di. Belum ada. Belum tahu nama ininya. Petnya juga belum tahu nama petnya apa belum. Lighthouse Tumble, apa itu? Game apa itu? Ah, game-nya si Dennis mah aneh-aneh, guys. Game dia enggak jelas. Game-game kemarin ya? Kemarin game-game pilok dia main game-game pilok sama gua. Game pilok. Iya. Ah, ini enggak free private servernya, enggak asik Dennis. Coba kita lihat dulu lah. Awas kalau enggak seru ya Dennis ya. Retak ginjalmu Dennis. Tahu dia apa Dede? Marco di pantang menyerah ya makro ya. Udah gua bilang, iya. Itu cuma buat PC. Kasihan nanti yang dari handphone enggak bisa main. Kita main yang bisa main handphone juga lah. Itu nanti aja kalau lagi emang khusus type-nya mau main itu baru. Itu mainnya harus lama, enggak bisa sebentar, cuy. Kan main gituan sebentar doang enggak seru. Ya guys, ini ngapain, guys? Jalannya kenceng banget larinya. Game apa ini guys? Pas only. Gak bisa join coy. Gak bisa join. Kenapa gak bisa join? Rib bukan mark, gak bisa tuh. Malah online bukan play. Cuma di website. Apa kayak gitu? Entah. Kalau gak kasih linknya aja. Gak bisa ya kan gak ada private gak server. Bisa, gak bisa, bukan private server. Iya gak ada tanda joinnya. Iya kah? Gak bisa join, kenapa gak bisa join? Kan jelek sih. Apa nih, gue coba lagi nih. Cuman ada chat dan unfriend. Coba lagi nih, gue masuk ulang nih. Nah, ini ada nih. Udah ada kah? Udah ada. Oke, 5 menit lagi kita pindah guys. Kita cobain aja dulu ini gamenya segame lah. Jadi kita pindah ke PSX nih, kita lihat nih. Udah tidak sabar gitu. Lihat berbom. Ada rumahnya. Ngapain sih nih guys gamenya? Gue ikut dong. Victim Survivors. Bisa duduk lah. Oh, main perosotan rumah. Oh, jadi nanti rumah. Oh, alah. Game-nya Dennis mah aneh-aneh. Perosotan maksudnya? Rumah. Nih, nanti rumahnya perosotan. Iya, tuh. Game apa ini, guys? Rumahnya. Astaga, naga Dragon Ball gua jatuh ke bawah. Ini jalan sendiri. Iya, ustaz.
astaga, astaga, yang di misi ngaco tuh, astaga. Gimana cara responnya, guys? Astaga, 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 astaga. Meninggoy dong gua. Meninggoy. Pasti. Gimana secara beli rumahnya? Cara ada rumahnya gimana? Gak ngerti gua. Seru kan enggak seru? Apa ini game apa ini? Gua kepreset. Tolong. Iya. Ini gua ngapain, guys? Ngomong-ngomong nih. Second floor. Oh, gua mau kalau mau sih. Terus floor. Ini rumah siapa nih? Astaga, rumahnya terseret arus. Rumahnya terseret arus. Gimana yo, cara punya gue, rumah? Gue. Cara punya rumah? Oh, houses. Gak tahu. Oh, ini ada houses. Masih hidup aku, bang. Ah, emang yang bilang kamu mati siapa? Nah, ini gue bisa spawn rumah nih. Aneh-aneh gamenya si Dennis. Iya. Aneh banget gamenya Dennis, coy. Astaga, rumahnya diseret arus. Rumahnya diseret arus. Ya, belum masuk, guys. Ya, tinggal Dennis. Tolong. Gimana, guys, cara naiknya? Kok gue gak bisa naik, dia sih? Bisa dia win mulu, coy. Gila. Cara winnya gimana? Astaga, meninggoy. Gue terombang ambing di dalam rumah. Tolong. Astaga. Di game apa, guys? Astaga, coy. Ini sumpah. Lu pernah mimpi kayak gini gak? Jatuh enggak bisa habis. Enggak pernah gua. Gak pernah. Astaga. Mimpi jatuh enggak bisa habis, tuh. Asli. Terjun bebas. Terlalu seru, apa serunya ini game apa ini, Wan? Bingung. Ini deg-degan iya, tuh. Nah, ini gimana caranya nih? Subway. Ini pakai Robux. Oh, gue bisa win nih, fix. Gak bakal mati gue di sini. Gue ngumpet di kamar mandi, fix. Gak mungkin gue keluar dari rumah. Dia punya rumahnya bagus-bagus, guys. Gue ikut lah. Ikut dong. Ini rumah putih siapa nih? Guys, tunggu gue, guys. Ya ampun, di ikut juga. Anjir, rumah gue sampai hancur. Sisa kamar mandi. Iya, sisa kamar mandi. Cara menangnya gimana dah? Airport Tycoon udah tidak cukup ini waktu, abis ini kita ke PS. Ya ampun, gua jatuh dikit lagi padahal, cok. Astaga, gua mental dong sama rumah-rumahnya deh. Mar, lu harus cobain rumah hijau. Lu harus cobain rumah hijau GG, cok. Rumah hijau yang mana? Yang ini ya, yang rumah hijau. Lu ngumpet di kamar mandi. Kamar mandi di mana, woi? Kamar mandi di lantai 2. Ini aja cuma satu lantainya. Ini yang lagi jalan, lihat kan, ini rumah gua nih, yang hijau. Ih, lo kok bisa belia gitu? Gimana caranya? Itu yang itu di kiri lu, di kanan. Iya. Sumpah, lu ngumpet di kamar mandi lantai 2, fix, lu aman. Fix. Sumpah. Ini. Guys, sudah 5 menit lagi, guys. Kita pindah dulu ya. Game, ya. Iya, pindah PSX. Oke. PSX. Kita pindah PSX, guys, ayo, guys. Sambil nunggu update. Baru live, bang. Enggak, udah dari tadi. Udah berapa? 18 jam gue live. Udah 18 jam. Ya? Udah 25 jam. Enggak ada. Bye tuh. Nikel deh. Ter. Iya. Oke, kita pindah ke PSX Gaming dulu ya, guys, ya.
Sabar, sabar, santai, santai. Menit lagi nih, 5 menit lagi nih, guys. 5 menit lagi nih update-nya nih. Tunggu, sabar, sabar, sabar. Apakah Roblox-nya akan down lagi? Apakah tidak? Kita lihat saja bersama-sama ya, guys, ya. Soalnya update-nya lumayan seru sih, lumayan bagus nih. Update-nya kayaknya lumayan bagus nih. Ya, kalian siapa yang belum bantu Lexa Maser, ayo mau minta pet hook. Mana pet hooknya? Pet hook, hook. Ini main PSX kok kill ping gua nih. Hari kita tadi Dedek Nai kan menang ini kan ya. Dedek mana Dedek Nai guys, dia cara naik pasti Preston ininya dibikin inian nggak bisa naik gua jadinya nih. Kok bisa naik sih guys, lo itu dia bisa guys. Amber ini yang pripat hirper cuman ya. Nah, ya. 2 menit lagi, 2 menit lagi, sabar, sabar, 2 menit lagi. Apa kabar, Bang? Udah lama gak ketemu. Baik, alhamdulillah baik, Jaki. Bang, kalau nanti aku mau weekend S bisa minta tolong Abang enggak? Minta tolong di Discord aja, guys, ya. Minta tolongnya di Discord, kalian minta tolong di Discord. Guys, bantuin ini dong, bantuin raid gitu. Kalian minta tolongnya di Discord. Karena gua enggak selalu bisa main. Masuk aja di private server, di private server gua di itu tuh di Discord. Biasanya ada orang di situ. Kalian minta bantuin aja. Suara Papi Mar kayak kucing kejepit awan. Anjir, kucing kejepit awan gimana, Doraemon? Awan dong. Gimana caranya manusia kejepit awan? Papi Sinner deh katanya, Papi Sinner. Gimana sih yang bener, yang mana, Dennis? Ganteng dan lucu, najis, jijai gua bacanya. Apain pula gua baca? Sabar guys, masih berapa menit lagi nih? Gak kelihatan guys. Satu menit lagi. Sudah rame nih guys ya. Sudah rame di dalam server nih guys. Kita tunggu bersama-sama. Satu menit lagi. Adit, kamu katanya lagi sakit. Adit, si Adit masih main. Adit, 1 menit lagi. Bang, gua udah mubak. Satu menit lagi. Kita hitung bersama-sama nanti, guys. Ya, oke, guys, 30 detik lagi. 10 detik lagi, guys. Serping full. Sabar, guys. 30. Sabar, 30 detik lagi. Bajuku lucu, kan? Kemana bajunya, Daru? Sabar guys, bentar lagi. Udah 17 detik lagi, 16, 15, 14, 13. Oke guys, kita hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung rejoin guys. Rejoin, let's go, rejoin guys. Cepetan, rejoin. Ya, harusnya gua shutdown dulu ya. Gue shutdown dulu guys servernya guys, biar ini nanti dia nggak update. Kadang suka kayak gitu cuy. Ntar kita lihat juga sekalian guys. Shutdown di server, oke, gua join. Ini gua kasih lihat juga nih update-nya ada apa aja guys. Ayo dong, cepet dong. Kan ini udah mulai ngedown nih guys nih, kan bener feeling gua kan. Gua pencet nggak ada lagi tanda open-nya. Bagus. Bagus kau ya. Bagus kau Preston ya. Mana nih guys? Roblox-nya udah mulai muter-muter guys. Udah mulai muter-muter, down bang, down. Kader kan feeling gua guys. Udah gua bilang bener. Robloxnya pasti down. Udah gua bilang pasti Robloxnya down. The site is trying to open Roblox. Oke, open, coba dulu nih guys. Coba dulu nih. Kita coba dulu nih. Lama banget loh. Lemot banget Robloxnya guys. Sabar. Kita lihat dulu nih. Gak down guys. Guys, kita lihat dulu nih guys. Sabar.
Oke, sekalian kita kasih lihat nih, ada update apa aja sih? Ada update apa aja sih? Kita lihat di sini. Ya, sabar-sabar gua nyalain dulu nih. Layarnya gua pindahin dulu ke sini. Nih guys, ada update-nya, tons of free gift, banyak free gift. Mastery. 15 mastery skill. Mastery skill apa ini? Mastery bank history. Oke, jadi kayaknya ini bank history itu, jadi kalian kalau kayak ngambil apa deposit atau nanti misalkan ngambil withdraw gitu, ada history-historinya. Pakai di bank aja lah ibaratnya. Kayak di buku tabungan ibaratnya, guys. Timpang hoverboard, oh, hoverboard baru, 2 new rank. Ah, 2 new rank. Collection tier 6. Tier 6. New exclusive egg, new plasis. Wanjay, new plasis ini nih, guys. New plasisnya ini loh, guys. Tonsmore. Oke, kita coba cek ya. Dalam gamenya langsung, guys. Free gift mastery, 15 mastery skill. Timpang hoverboard, 2 new rank, collection tier 6. Oke, sama aja. More fan art, more diamond for Robux. Kita beli diamond pakai Robux. Coba kita cek dulu. Oh, ini giftnya, guys. Nih, guys. Get free rewards for playing. New gift ready in 12 jam. Mar. Hai. Exclusive UK lihat deh. Oh, kita lihat eksklusifnya kata Bang. New, oh, ini hook lucky cat. Lucky cat, guys. Oh, ini lucu. 2% seperti itu. 1500 Robux dapatnya 50M diamond, anjay mahal banget. Gila. GG gak ngedown, kemarin pun gak ngedown jam segininya. Nanti pas udah agak berapa menit baru ngedown, tapi enggak tahu, semoga aja enggak ngedown ya, guys ya. Kalau enggak down kan lebih bagus. Sabar, kita kembangnya dulu. Story ini gimana sih maksudnya, history? Pada bercep langsung penuh. Enggak bisa dibuka, guys. Bangnya masih ngebug nih, bangnya bug nih. Gue pencet setting gak bisa-bisa, guys. Bisa. View history, guys. Oh iya, guys. Bisa, guys. Tuh, guys. Deposit-depositnya kelihatan semua. GG. History-nya terus apa? Ping gua mendadak nge-lag. Tadi padahal gak nge-lag loh sebelum update. Ah, duh. Tolong dong Preston gamenya. Kita kemana lagi nih, guys? Coba ke ini ya. Troll barunya di mana, Cok? Aduh. Set barunya mana nih, guys? Ngomong-ngomong, guys. Apa masih di sini kita farmingnya coba? Siapa yang pakai script ini? Ada yang pakai script siapa nih, guys? Ngomong-ngomong, guys. Siapa yang pakai script ini? Siapa pakai script, woi? Dimatiin enggak? Sabar, guys ya. Heal you. Akhirnya gue bisa masuk. Bar. Udah, gede. Gak ada pet baru, guys. Gak ada stat pet baru ternyata. Allah. Ya. Gue salah akun, malah login pakai akun ini adik gue. Mar, ada loot bag mastery level 2 itu. Oh, nganterin cash. Bag mastery level 2. Gimana itu? Vault safe mastery level 2. Racun-racun ini coba cash deh. Mastery is no level 2 itu naik terus gue nih. Ini itu gue pet apa?
You've ranked up the very best. Tem. Ya guys. Oh. Oh, level 99 dapat overboard yang itu, Mar. Overboard baru gitu. Random. Buat apa random? Diamond doang dong. Terus kah? Aku mau turun, bay, nanti sakitku makin menjadi-jadi. Oke, okay, Adit. Makasih Adit. Anggap gua kedupe karena bangnya nge-lag, yang benar. Benar kalian. Tier 5. Oh, bisa sampai tier 6 sekarang, cuy. Sampai tier 6, wih. Iya, tadi kan emang iya sih ada tulisannya sih tier 6. Ini gua dikit lagi nih bisa 800 pet nih, guys. 100 pet kebuka tier 6. Gua tinggal 5 lagi, Mas. 800 pet. Dikit lagi. Apa nih? Ada rank baru, Bang. Iya, Bang Airport Tycoon enggak. Kira dapat hook pet. Gimana, guys? Cara ininya yang mana ngeredeemnya? Oh, ini mastery. Ih. Lu udah redeemar di atas. Nah, tadi udah redeem, terus gimana? Kata apa lu? Enggak tahu di mana cara ngambilnya. Lu klik itu, udah diklik. Udah diklik tadi. Oh, gua kayaknya dapat ituan dah, yang apa namanya? Kayak Gums, ultra lucky gitu-gitu. Oh, gua Gums 100k. Oh gitu. Oh. Oh nanti ini sampai habis gitu ya? Oh iya. Oh berarti kita suruh main aja gitu ya? Ini ada Diamond Pills Mastery. Ini beda. Ini sama aja guys, belum ada pet baru ya. Pet barunya enggak? Coba lihat cara dapetin hoverboard baru. Cara dapet hoverboard baru di mana lah? Sabar ya. Kita lihat-lihat dulu nih. Dark Matter Mastery persentam 5%. Oh guys, kalau misalkan di ini guys ya. Oke, kita bahas dari sini nih. Kita bahas, coba dari sini kita baca satu-satu. Oke, pertama ada Golden Egg Mastery. Level 1 itu 99 max. Sampai level 99. Oh, jadi level setiap naik level 15 naik meter luck. Level 35 5% cheaper Golden Egg. Oh gitu. 50 even better luck. Wah, ini buat yang pakai bet, yang pakai game pass makin OP sih ini. Wah, oh, coba lagi buat nge-hatch ini nih. Apa hook hacket, guys? Iya, yang mana, Mar? Ini yang di mastery ini. Oke, ini golden egg. Terus kita cek lagi yang egg mastery, guys. Hyper X. Even... Wah, iya, guys. Chance to hatch golden egg mastery di mana, Cok? Chance to hatch. Nih yang lo buka ini nih, buka pet. Terus yang gambar mastery itu yang gambar bintang. Iya. Boost mastery ini all boost less longer. Oh, jadi kalau kita pakai boost misal dua kali, misalkan kayak apa namanya, dua kali ultra lucky atau triple coin gitu guys, lebih lama lagi guys. Jadi misalkan 20 menit misalkan nih, 30 menit 50% longer, berarti nambahnya 50%, berarti jadi 45 menit guys. Wih, mantep juga ini. Boleh-boleh nih. Free gift mastery level 1 sampai 99. Paling bagus yang mana tuh, Mar? Yang paling penting yuk. Free gift mastery. Wih. Terus loot bag mastery, chance to drop double loot bag. Wow. Ini harus kita level 99-in semua nih, guys. Coin piles reward. Oke, ini jadi kalau kita farming crates mastery, crate. Oh, kalau kita farming di crate ini, farming di present. Present tuh yang kayak gini, guys. Yang mana nih? Pada gini. Ini crate nih. Ini crate, kalau present tuh yang ada kebuka dikit gitu loh. Nah, yang kayak gini nih, ini present nih. Kayak gini nih yang di mouse gua nih guys nih. Ini present yang ini nih. Terus ini kalian tahu lah ya, kalian cocokin aja gambar. Ini chest yang kecil-kecil. Ini ada diamond yang kayak gini. Diamond pile. 200% loh. Wah, ini kalian farming diamondnya cepet loh guys. 200% guys. GG. Ini diamondnya, berarti kalau misalkan dapatnya biasanya 1000 jadi dapatnya 3000 loh. 200% loh guys. Dala ansup ya, nggak apa-apa kalau mau diansup, nggak apa-apa guys. Mastery. Ada siapa apa lagi nih guys? Converting mastery unlock. Oh, ini guys, converting mastery ini gimana cara nambahin masterinya nih? Ngomong-ngomong nih, caranya gimana guys? Pushing mastery.
Oh, ini kalau kita nge-view speed berarti nambah levelnya nih, guys. Kita nge-view speed, coba kita nge-view speed nih. Kalau ini farming di sini nih, misalkan kita farming di sini, nanti dia nambah juga nih. Nambah juga gak sih? Harusnya nambah juga loh. Kan nambah kan? Berarti kalian harus farming-farmingin aja, guys, di crate apa di present gitu. Jadi juga pokoknya kalian rajin-rajin main aja ini mah. Rajin farmingin gitu nih. Dapat baru, Mar. Barunya enggak ada ya? Nanti berarti. Udah kan level 2. Ini ready, guys. On. Jamun lagi. Kita cobain apa lagi nih, mastery apa lagi? Kita coba fuse. Oh, ini kalau gacha berarti, guys, ya. Golden Egg Mastery, kalau kita ngegacha berarti dia harus ngegacha terus gitu. Golden Egg, coba nih ya, berarti kita coba gacha nih. Coba. Dia nambah dari sini. Epic. Oh iya tuh, naikin egg mastery-nya, guys. Berarti suruh gacha terus. Oh gitu. Uang sih. Caranya gitu, guys. Ini gue kasih tahu lagi ya caranya ya. Kalau egg mastery ini kalian harus pecahin telur yang biasa. Kalau yang golden ini berarti kalian harus gachanya di gold ini, guys. Telur yang golden yang ini nih, yang sebelahnya. Dimanapun sama aja sih kalau kalian mau naikin cepet. Tipsnya apa, Bang? Tipsnya gampang banget, kalian ke shop aja. Bisa ke shop nambah juga sih. Kalau di ini, guys, di spawn, kalian balik aja ke sini buat tekin masterinya, guys. Nambah hoki udah gitu, nanti kalian apa namanya gacha hook heket dah, harusnya lebih gede chance-nya buat dapet tuh, guys. Kalian gak nambah chance aja di sini apa, Mar? Nah, mastery apa dia? Nambah itu mastery buat ini apa namanya, buat nge-hatch golden sama nge-hatch ya di rainbow. Bukan naik lagi kan, guys? Jadi ini enggak mesti di ini sih, enggak, telurnya bebas berarti ini, guys. Telurnya bebas nih. Kalian bisa nge-hatch di manapun ini. Bebas mau dimanapun kalian nge-hatch bebas. Ini juga bebas. Boost mastery ini berarti kalian kalau rajin-rajin make inian, guys. Apa namanya? Pakai boosting. Full bug, udah ready itu hadiahnya. Udah ya, udah tadi, guys. Di era update ada pet baru. Pet barunya itu. Ini masterinya kalau dibilang-bilang ini OP loh. Kalian kalau nggak beli game pass ini sangat membantu loh, guys. Terus beli telurnya tuh dia jadi lebih murah. Terus chance buat dapetin golden pet. Ini chance buat rainbow pet, itu lebih gampang. Tapi coba nanti kita maxin lah, kita nanti gua farming. All boost last longer. Terus apa lagi? Gift. Ini loot. Ini harus farming sih, harus main terus ini, guys. Dark Matter Mastery ternyata tidak ada pet baru ya, adik-adik ya. Gua kira bakal ada pet baru, guys. Mungkin nanti nyusul sih, biasanya kalau kayak gini Preston ini nyusul, guys. Mungkin 2 minggu kemudian baru ada pet barunya. Sabar aja. Pet barunya baru yang ini doang ternyata, guys. Ternyata harga DM Helis dan kawan-kawannya belum turun berarti kalau kayak gitu, guys, ya. Karena belum ada pet baru. Ini nih pet barunya nih, eksklusif nih. Tuh. Dan kalau yang mau beli, ayo para sultan. Atau beli plasis yang baru tuh, guys. Plasis yang kayak hook dog, hook dragon gitu-gitu. Kita coba kemana lagi ya? Oh, fusing pet, push pet. Di situ. Pet nambahnya apa sih, guys? Fusing pet mastery. Apa dia efeknya kalau kita push pet gak ada ininya? Ini converting mastery. Converting mastery ini apa ya? Unlock timpang hover. Masih bingung deh, guys. Mana cara naikinnya dan biar kita bisa dapetin itunya, guys?
Pak harus selebih itu dapet hoverboard tuh harus level 99 semua kali Mar? Mungkin bisa jadi juga bisa. Level 2, ini sangat tidak membantu ya gift mastery ini. Apa namanya free giftnya apa ini? Kurang mantep nih. Ini belum mantep guys. Kayaknya yang di sini nih baru mantep. Oh, yang di bawah sini nih guys. Ini baru ada chance buat dapetin eksklusif gitu-gitu guys. Kalau yang ini enggak nih. Pokoknya dua bawah ini nih kayaknya nih baru bagus nih guys. Masih 1 jam lagi. Nah, yang paling bawah ini nih guys. Siap-siap guys. Aku buka akun satu lagi. Kita buka akun satu lagi nanti aja deh tapi deh. Apakah kita bisa dapatkan ini guys, eksklusif yang terbaru. Oh, gue mau lihat mbak ini dulu deh collection. Lihat collectionnya dulu. Inner bilang ur. Sabar. Ini hook baru-baru ya guys. Hook Lucky Cat ya kan, berkan hook Cupcake, hook Dragon, hook Dog, hook Wife's Foreign, Gargoyle Dragon, hook Hack. Hacked Cat belum dapet. Fairy Queen lah, Fairy Queen Wake Up. Oh, ada semua ini kan. Ice Cream Cone. F. Bunke. Eh, ini apa nih guys? Pony. Eh, Pony ini yang baru kan ya? Sabar. Gue jadi nge-lag mau otak gue nih. Apain gue tadi guys? Aduh nge-lag banget. Berarti kita masih belum ada pet baru ya guys ya. Harus AFK nih. Iya benar harus di AFK-in benar. Kayaknya kalau bisa sambil gacha ya kan, sambil farming. Bang, kalau kita keluar gamenya free gift-nya kereset gak? Enggak sih harusnya. Coba ya. Ini kan sekarang 2 menit 30 detik nih guys. Coba gua keluar dia guys ya. Coba gua relock nih. Coba kita coba nih, eksperimen. Apakah kereset apakah enggak nih? Ini sisa 2:20 dia kereset apa enggak nih? Kita udah sampai ke yang ketiga tadi kalau nggak salah deh. Harusnya sih nggak kereset sih guys. Kalau kereset game black sih Preston. Bus gua sampai 1 hari. Anjay, di bus sampai 1 hari GG Gaming. Bener sih. Itu langsung naik level berapa Barox 1 hari Barox? 1 hari langsung naik sampai level berapa itu? Oh iya, Bang Bar gak jadi beli hook dog. Gue pengen beli hook dog Dennis. Enggak guys, gak bener kan kata gue gak kereset guys. Tuh, dia nyambung guys, nyambung. Tuh, udah tetap dapet. Jadi kalian tetap nyambung, jadi aman kalian keluar masuk pun gak apa-apa. Dia gak akan kereset berarti nih. Aman kok, aman. Terkendali. Oh guys, berarti ini kan dari tadi berarti 3 jam nih guys ya. Buat dapetin yang paling bawah ini 3 jam berarti sehari itu kita bisa dapat 8 kali nih guys. Di keranjang yang paling bawah ini bisa dapat 8 kali guys. Harusnya bisa dapat 8 kali kita. Karena kalau 3 dikali 8 kan 24, 24 jam tuh. Berarti 1 hari itu bisa dapat ininya 8 kali nih. Yang apa namanya nih, yang keranjang paling bawah ini nih kayaknya yang paling bagus ini nih. Keranjang ini yang paling bagus nih. Soalnya dia paling bawah. Semua sampai 27. 1 hari berarti sampai 27 ya. Oke. Kita AFK. Oke lah. Ya sebenarnya bagus ya update ya. Cuma kurangnya ya karena nggak ada pet barunya aja guys. Kalau ada pet barunya mungkin lebih bagus lagi sih. Cuma nggak ada pet barunya ya sudahlah. Sabar. Masih ada guys, masih ada chance kita buat nge-hatch si hook hacket guys. Kayaknya chance kita bisa lebih naik ya. Tapi enggak juga sih sebenarnya guys kalau dibilang chance-nya lebih naik ya, karena ini tuh buat nambahin chance to hatch golden pet dan chance to hatch rainbow pet. Tapi kita nggak ada yang tahu ya kan, siapa tahu dapetnya golden atau rainbownya hook hacket ya kan. Beuh. Langsung si Dennis gua bugilin guys keliling Monas dia.
Sabugilin Denny suruh lari dia keliling Monas, guys. Ya kalau kita dapat Rainbow Hook Hacket, guys. Barok gaming gabut. Ya hoverboardnya, hoverboardnya ya sabar. Hoverboardnya nih, wah keren loh, cuy, hoverboardnya, cuy. Keren loh, guys, hoverboardnya ini. Gimana caranya ya converting? Converting itu kan maksudnya apa namanya? Converting nih kalian jangan lupa redeem, guys, ya. Loh, apa, guys? Hah? Dapat apaan gua? Oh, ini. Ini. Ya, cuma 33.000, guys. Kayaknya gua harus farming diamond gitu-gitu. Fisik jir suara bus. Killin Denny. Astaga. Killin Dennis Narendra kalau cowok aja demen lu ya. Iya. Oh, ada rank baru, guys. Ternyata, guys, ini the very best gua kok masih ini 0% nih. Coba kita lihat nih, guys. Ada itu rank baru. Rank baru ininya, guys. Ada kalau enggak salah tadi ada 2 rank baru, berarti ada lagi 2 rank di atas the very best ini dong. Oh, kalau di sini ada apa aja nih? Jadi kita disuruh ya farming. Kayaknya kan karena farming, ya. Ininya nih rank ininya, guys. Player pakai robot. Kita tunggu lagi. Kayaknya itu aja sih yang perlu kita tahu sih, guys. Ada lagi udah. Update-nya itu aja sih. Ya, kalian berharap dari itunya aja tuh. Nah, masalahnya itu yang kita belum tahu, guys. Ini yang bisa didapetin dari ininya apa aja, enggak ada keterangannya, guys. Kita pencet. Ini buat ngeridem. Gimana, guys? Maksudnya apa aja isi dari chance-nya buat exclusive pet. Ini kan kayak eksklusif shop gitu, guys. Nah, berarti kita bisa dapat. Oh, ini tuh berarti kita bisa dapat chance-nya itu apa-apa aja yang ada di eksklusif shop kayaknya sih. Kan keranjang eksklusif shop nih, guys. Kan sama kan gam ininya. Ini tuh sama tuh. Keranjang gini sama kayak ini nih. Kalau kita ngeridem tuh. Nantilah ya kita tungguin ya. Nanti gue bikinin kontennya dah. Nanti kita kolek-kolekin nih. Oke, cukup lah ya update jelek. Update jelek. Sebenarnya kalau dibilang jelek enggak juga sih, karena dapat hadiah gratisan lumayan lah ya. Kita kan player gratisan, guys, itu lumayan lah ya. Kalau buat Sultan mungkin ini jelek, tapi kalau buat player gratisan kayak gua ya lumayan bagus lah, guys. Kita tunggu aja nanti, guys. Kita tunggu aja nanti. Bakalan bagus apa enggak nih? Kalau lo naikin mastery deket update jelas, yes, Dennis. Oke lah, guys, kayaknya cukup dulu ya hari ini ya. Udah jam setengah satu juga, cuy. Nanti dimarahin sama mama aku. Nanti aku kalau bobo malam-malam dimarahin mama aku, guys. Kita lanjut besok lagi ya, guys, ya. Nanti gua coba farming buat naik-naikin untuk nanti gua bikinin konten juga, ya kan? Ya kan? Kita lanjut besok lagi, guys, ya. Sabar, santai. La 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 la, update aneh tapi berguna. Ya berguna sih. Oke, guys, gua pamit undur diri dulu ya. Thank you buat semuanya yang udah nemenin gua live di malam hari ini. Jangan lupa stay safe ya, guys, ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa pakai masker gaming ya, biar terhindar dari koronco, guys, ya. Hati-hati. Dadah. Arigato gozaimasu. Marsina gemoy. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulu ketek Dennis yang merambat.